Pixelmon. Jadi guys, Azuya dan banyak YouTuber lainnya memasuki dunia Pixelmon yang sangat luas, dan mereka bakal mengumpulkan banyak Pokemon di survival hardcore ini guys. Siapa yang mempunyai banyak Pokemon, dialah pemenangnya. Tapi siapa yang mati diserang Pokemon, dia langsung tereliminasi dan akan keluar dari permainan ini guys. Bisakah mereka hidup di survival Pokemon ini? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Enjoy. Oke guys, kita sudah ada di dunia Pixelmon. Widih, Pokemonnya udah banyak banget guys ya. Wuh, ada Pokemon babi. Wih, apa nih, sapi apa? Dan masih banyak lagi guys ya. Widih, dan di sana ada juga kuda lumping. Jadi Pokemon ini namanya Rapidash guys ya. Mungkin sesi nanti bakal cari dia. Oh, di sana, widih, butterfly. Pokemon kupu-kupu, keren-keren. Dan ternyata masih banyak lagi Pokemon di sini guys. Ayo semuanya, keluarkan Pokemon starter kalian. Jadi kita sudah ada Pokemon nih. Nih, sesi kasih contoh. Sesi sudah milih salah satu Pokemon, yaitu Pokemon api guys. Lihat tuh, nama nya Kuilava, keren kan? Mantap. Ada Bang J. Bang J, Pokemon pertamamu apa? Ayo sini. Sensei lihat nih. Sensei pengen lihat guys, dia sukanya Pokemon apa? Kalau Sensei mah cuman Pokemon api guys ya. Widih, apa nih? Pokemon marmut kocak. Sensei enggak suka mah. Ini mah Pokemon cewek. Yaudah lah, mungkin lu sekarang cari level aja biar Pokemonmu tambah kuat. Oke. Ini si Cungo Villager. Woi, coy, sini coy. Ngomong-ngomong, Pokemonmu apa? Sensei penasaran nih. Siapa tahu Villager sukanya yang api. Buset, ini mah babi cok. Makanya sekali-sekali jadi wibu, nonton Pokemon ke. Main Pokemon malah babi. Itu Pros Diamond ngapain coy? Saya penasaran juga nih, Pros Diamond ngomong-ngomong Pokemonnya apa? Ngomong-ngomong Pokemonmu apa? Jangan bilang Pokemonnya nge-cheat, soalnya di sini anti-cheat. Kalau nge-cheat auto ke banned Pros. Pros Diamond. Masa Pokemon survival? Buset, beneran survival cok. Itu Ender Dragon woi, bukan Pokemon itu mah. Parah. Kalau gitu mah mending cari yang lain aja. Di sini banyak Pokemon naga woi. Ada Charizard, ada Entei, dan masih banyak lagi. Lu cari aja yang naga di gunung. Yo, what? Bang J, naik Meganium dia guys. Bapak juga pengen nangkep yang gitu, Sen. Eleh, makanya nyari dong, Pak. Oke, Sen. Kita bakal coba naik ke atas sana guys ya. Siapa tahu ada Pokemon bagus. Ada Pokemon cungu tapi, tuh. Tapi itu Pokemon cewek, woi. Mungkin kita cari yang Pokemon burung aja guys, biar kita bisa terbang. Sen, Bapak nemuin buah nih, lumayan buat dimakan. Wah, lumayan juga guys, untuk kita makan-makan. Ada banyak, Sen. Mana, Pak? Bagi satu, Pak. Oke, Sen. Tenang. Yo. Bapak bawa 1000 ini nih. Mah Apricorn kocak. Ini Apricorn, bahan-bahan untuk membuat Pokeball, Pak. Ini punya orang, nanti lu dicari sama orangnya, Pak. Bukan enggak enak nih. Nengok kan? Wah, jangan ikut-ikutan, Pak. Isi lupa aja. Mon. Mumpung mereka dikejar, kita yang nyuri Apricornnya aja, Mon. Sini, Mon. Cepat. Kita ambil-ambil aja. Mumpung yang punya sudah ngejar Paluba Injin. Lumayan, guys. Paluba yang dikejar, kita yang mencuri. Lumayan. Kita mendapatkan banyak Apricorn. Cepat tahu, kita membuat Pokeball, Great Ball, dan Master Ball. Kita bakal mencari Pokemon yang terlangka. Guys, hari sudah sore nih. Mana kita masuk hutan lagi? Yaudahlah, mungkin kita bakal masuk aja guys. Kemungkinan kita bakal mencari Pokemon hantu sekarang ya. Karena Pokemon hantu bisa jadi bisa melindungi kita di malam hari. Bener, Sen. Bapak cari Pokemon pocong aja. Eleh, mana ada Pokemon pocong kocak. Di sini mah cuma ada Pokemon Ghastly, Ginger, dan masih banyak lagi, Pak. Bukannya pocong. Oke, Sen. Bapak nyari dulu nih. Yaudahlah, guys, kita mencari dulu ya. Siapa tahu di sini ada Pokemon Ghastly. Ini malah ada burung hantu kocak nggak guna. Malah terbang kayak kodok. Mungkin itu burung jadi-jadian, guys. Yaudahlah, kita bakal cari di sekitar sini. Widih, ada chest. Lumayan, guys. Siapa tahu ada Pokeball. Kosong. Eleh, nggak ada apa. Yaudahlah, mungkin Sensei pulang aja. Soalnya nggak ada Pokemon hantu di sini. Parah. Yang lain pada kemana nih? Sensei ditinggal, coy. Sensei. Lu udah dapet, Pak? Belum, Sen. Cuman ada kuburan doang. Kan udah tak bilang ada pocong. Parah. Nah, si Pina dapet apa? Tidak ada. Gak dapet apa-apa, karena kocak. Padahal nggak bisa nyari Pokemon mereka, guys. Terus si Tongkol, mana dia? Itu tuh. Woi, dapet apa lu, Cok? Ya udah, keluarin aja. Kunjung! Ini mah kuyang, woi. Parah, ngapain nyari kuyang lu? Ada kuyang. Orang kok malah nyari kuyang, bukan nyerang ya, Cok. Kabur.
Udah dibilang nyari Pokemon malah nyari kuyang. Yaudah guys, kita kumpul lagi sama yang lain aja. Eh, itu guys, ternyata itu ada Gastly. Widih, mana ada banteng lagi. Yaudah, kita cari Gastly aja nih. Let's go. Guys, kita harus menangis ya. Pertama-tama kita bakal pakai quick attack. Ayo serang dia. Let's go. Setengah darahnya berkurang guys. Mumpung darahnya setengah, kita langsung tangkap aja guys ya. Jadi kita bakal keluarkan Pokeball dulu nih. Dan kita bakal tangkap dia menggunakan Pokeball biasa aja. Let's go. Serang. Mudah-mudahan aja kita dapat guys. Apakah dapat? Wih, bisa guys. Kita mendapatkan Pokemon hantu. Yang lain apa udah dapat? Ngapain sih udah tuh? Wah, dia dapat guys. Malah nyerang Pokemon legendaris, cok. Do, awas do, itu Pokemon legendaris, woi, bukan Pokemon hantu. Lah, bahaya ta. Buset, diseruduk guys, guys. Cuman diseruduk doang, langsung auto beda alam si Odo. Mending kita ningkatin level aja biar bisa mendapatkan Pokemon legendaris, guys. Hari pun sudah semakin gelap dan mereka belum juga mempunyai rumah pertama, guys. Pada akhirnya para YouTuber pun kecapean. Saking capeknya mereka pun tertidur lelap dan tidak disangka ada seseorang yang mengintai mereka, guys. Ternyata dia adalah seorang pencuri dari dunia Pokemon ini, yaitu Tim Rocket. Bagi kalian yang belum tahu Tim Rocket itu adalah dua orang kelompok yang suka mencuri guys. Mereka mencuri Pokemon dari trainer-trainer yang sudah mendapatkan Pokemon secara susah payah. Dan dia ingin mencuri semuanya guys. Apakah Pokemon para YouTuber semuanya bakal dicuri? Tonton sampai habis guys ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tonton sampai habis. Ayo, ayo, jangan berisik. Misi kita untuk mengambil Pokemon-Pokemon YouTuber itu. Oke. Kita ambil semuanya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo, ambil semuanya. Saking capeknya mencari Pokemon seharian, mereka tidak ada yang terbangun, guys. Dan para Tim Rocket itu mengambil satu persatu Pokemon dari mereka. Ada yang mengambil Dinosaurus, Chikorita, dan mengambil Pokemon lainnya. Mereka mengambil Pokemon yang sangat bagus-bagus, guys. Lalu mereka pun pergi ke balon udara untuk kabur dari sana. Kabur, 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 kabur. Aduh, suara apa tuh, guys? Keras sekali. Apa tuh? Malin! Malin! Pokemon kita hilang. Kemana Pokemon kita? Jangan-jangan dicuri, guys. Buset, itu kan Tim Rocket. Waduh, ternyata ada Tim Rocket, guys. Mereka mencuri Pokemon. Kocak-kocak. CC nggak sadar, guys, ya. Yaudah, kita kumpul dulu, guys. Dan sekarang kita bakal siapkan strategi untuk mencari Pokemon kita. Atau kita bakal ke markasnya Tim Rocket, guys. Jadi sekarang kita bakal dibagi menjadi 3 kelompok aja, guys ya. Tim 1, mereka akan cari ke gunung. Dan tim 2, mencari ke laut. Dan tim 3, akan mencari ke semak-semak hutan ini. Dan sekarang kita berangkat semua, guys ya. Let's go! Let's go. Oke guys, hari sudah pagi guys ya. Dan sekarang kita bagi menjadi 3 tim. Jadi tujuan kita untuk mengumpulkan semua lencana agar kita bisa masuk ke markasnya Tim Rocket, guys. Konon katanya di sekitar sini ada 3 gym. Dan gym itu ada di hutan, ada di laut, dan juga ada di pegunungan. Jadi kita semua harus mengalahkan trainer dari gym tersebut agar kita mendapatkan lencana, guys. Oke, Bang. Oke lah, let's go. Kita bakal pencar sekarang guys ya. Ayo, tim 1 ikuti Sensei. Let's go, kita mencari lencana ke gunung, guys. Let's go. Semua tim sudah berpencar, guys. Mereka akan berpetualang di 3 tempat. Mereka pun memakai boot untuk mengarungi lautan, guys. Tapi ada juga yang pakai Pokemon. Pokemon pohon. Dan di sisi lain, tim Azuya sudah pergi ke gunung. Dan mereka akan segera mencari Pokemon legendaris untuk memudahkan kita melawan trainer yang ada di gym. Apakah mereka bakal mendapatkan Pokemon legendaris? Tonton sampai habis guys ya. Ayo guys, let's go. Biasanya di dekat pegunungan pasti ada Pokemon legendaris. Wah, beneran guys, itu Suicune. Widih, ada Suicune coy. Mantap. Padahal kita baru jalan sedikit malah dapat Suicune. Ayo guys, siapa yang mau Pokemon Suicune? Oh, Teguh mau dia guys. Oke, Guh, cepat taklukkan dia. Let's go. Guys, kita bakal nonton si Teguh dulu nih. Teguh pun keluarkan Pokemonnya. Oh, diserang guys. Buset, ngapain dia malah nyerang angin. Anjir. Buset, ditangkis guys.
kabur. What? Ngapain dia kabur, coy? Woi. Oh, ternyata si tongkol. Pantesan aja dia kabur. Orang kok Pokemon juga takut tongkol. Tangota. Dan tim yang ketiga, mereka mengarungi Gunung Mesa. Biasanya di Mesa ada Pokemon yang kuat-kuat seperti Onyx, Geodude, dan Golem, guys. Dan tujuan mereka sekarang untuk mengalahkan trainer gym yang ada di Mesa. Tidak terasa sudah hari yang ke-50. Tim kedua menemukan tempat yang tersembunyi di atas Gunung Mesa berupa kota besar, guys. Mereka pun ke sana dan sampai di sana mereka menemukan kota Pokemon. Dan ternyata ada ribuan villager yang lagi turnamen Pokemon, guys. Dan Lubak dan kawan-kawan segera memasuki turnamen itu. Wih, beneran mereka lagi duel. Ayo, papa dukung monyet. Monyetnya menang. Yeay, kalah cemen. Ya udahlah, bapak mau ikut dong. Bapak punya Pokemon dinosaurus. Bapak boleh ikut kan? Ayo masuk. Keluarlah Pokemon Cicungo. Santuy. Ayo, lawan dia. Pukul aja palanya sampai penyok. Ayo. Waduh, enggak mempan. Monyet itu keras sekali. Ayo, tinggi palanya. Jujur, Sulti. Wih, jago. Awas. Jangan sampai kamu tumbang. Pokemon bapak kalah. Wah, bapak nyerah aja. Mungkin Erpan aja maju nih. Kayaknya si Erpan jago nih. Lemak. Kita nonton aja, guys. Let's go. Wih, Pokemon Keong. Patai, coy. Mana bisa melawan monyet petinju? Paling kalah. Wah. Bisa ngeluarin jurus ulti. Kita menang. Yeay. Akhirnya kita bisa melawan Poke Gym ini. Ya adalah, kita ambil hadiahnya dulu. Oke. Hengu, mana rencana bapak? Kamu kan sudah kalah. Wow, lumayan guys. Kita dapat rencana bintang. Yeay. Mantap. Mereka berhasil melawan gym yang ada di Mesa. Dan dia mendapatkan satu lencana, yaitu lencana bintang. Tapi kita kurang lagi 7 lencana. Jika video ini tembus 20.000 like, kita bakal lanjut lagi mencari lencana lainnya, guys.